seperti mana yang anda khabarkan, betul saya berada di Carnival Jom Heboh di Puteri Harbour Puteri Iskandar Johor Bahru. Seperti mana yang anda dapat saksikan, inilah kemeriahannya. Di awal pagi tadi kita sampai, memang dah ramai yang hadir di mana kita sebenarnya berada di dekat entrance. Ramai yang semakin lama semakin datang ke sini dan pastinya ini merupakan Carnival Jom Heboh yang terakhir bakal melabuhkan tirai untuk tahun 2022. Jadi sebab tu kita nak ajak sangat anda semua yang berada di rumah di Johor Bahru terutama sekali ataupun warga Singapura, kami sangat mengalu-alukan kedatangan kalian semua untuk memeriahkan lagi Carnival Jom Heboh di Johor Bahru pada kali ini. Tempat yang baru yang di mana di Puteri Harbour Puteri Iskandar Johor Bahru, cukup menarik sekali dengan kawasan di sini dan yang paling penting sekali macam-macam aktiviti yang bakal kita adakan di sini. Antara aktiviti yang menarik pastinya balon udara panas yang akan menjadi pilihan dengan hanya RM1 sahaja. Anda perlu bayar dengan duit now. Itu sahaja dan anda boleh enjoy aktiviti yang ada di sini dan banyak lagi sebenarnya aktiviti boleh beramai mesra dengan hampir 50 selebriti yang bakal bersama-sama dengan kita untuk dua hari ini, Jumaat dan juga Sabtu. Orang JB memang sporting, orang Johor memang sporting. Bukan sahaja mungkin warga Johor Bahru, mereka yang nak ke sini, inilah masanya yang dinanti-nantikan. Kerana lepas ni tak ada lagi, untuk tahun ini Carnival Jom Heboh bakal melabuhkan tirai. Okey, antara aktiviti yang paling menarik lagi, anda bakal membawa pulang hampir RM500,000 yang akan menjadi hadiah yang bakal direbut oleh pengunjung-pengunjung yang bakal hadir di Carnival Jom Heboh Johor Bahru. Bagaimana, macam mana anda nak dapatkan wang tunai, bagaimana anda dapatkan gift ataupun nak menebus hadiah di belakang saya ni antara booth-nya, anda akan tahu bagaimana. Jom, kita bersama dengan salah seorang petugas. Sini dia. Mana kita cari tadi kan? Hai. Nama dia Max. Hai Max. Hello, hai. Max akan kongsikan bagaimana cara untuk anda di sini bukan datang tangan kosong saja, datang bakal membawa pulang hadiah-hadiah yang menarik. Okey, macam mana Max? Silakan. Okey, firstly semua yang pengunjung kita datang daripada pintu entrance Jom Heboh di JB ni, so boleh terus datang ke kaunter pendaftaran dan penebusan hadiah di sini. And then kita ada imbas code QR and then semua pengunjung kena gunakan handphone lah. Then gunakan handphone orang untuk register all the details, semua details peribadi. And then dia boleh tebuslah semua hadiah yang ada di sini. Kita ada percuma air badak, kita ada mask muka, kita ada penebusan susu, macam-macam lagi lah, banyak lagi. And then customer kita kita punya pengunjung lah boleh datang ke booth-booth yang kita ada di sini, termasuk Jom Heboh punya booth sekali. And then drama sangat, kita ada anugerah ikon sukan, kita ada banyak lagi Didik TV, everything. And then semua boleh datang and register. And then sama juga, scan juga QR semua everything. And then boleh datang redeem kita punya susu and gift lain lah. Ada banyak lagi, kita ada voucher beras juga untuk pengunjung kita. Voucher beras rasanya 10 kilo tak silap, lupa 10 kilo, seberat 10 kilo ya. Okey, voucher beras ada. Kalau kat sini rasa badan dah panas sangat, air badak pun kita bagi. Banyak lagi sebenarnya yang anda akan dapat secara percuma jika anda mengikuti apa yang Max katakan tadi. Hanya boleh imbas saja QR code di beberapa booth yang dikabarkan. Terima kasih Max, thank you so much. Kita harapkan agar semuanya berjalan dengan lancar. InsyaAllah, cuaca pun agak baik setakat ini. Jadi kita harapkan agar anda semua jom ramai-ramai, cerita banyak pun tak guna. Ramai-ramai datang ke sini untuk anda nikmati sendiri aktiviti-aktiviti yang bakal kita jalankan di sini. Beramai mesra dengan sesiapa saja yang berada di sini insyaAllah. Dan kita harapkan juga anda terus setia bersama dengan kami sehingga ke waktu malam. Kerana malam ini kita akan ada konsert. Kalau anda mungkin tak berkesempatan untuk hadir, menikmati ataupun enjoy dengan konsert yang akan dikendalikan oleh PZ Ali dan juga Ayu Hot FM, tak apa, jangan risau. Anda boleh saksikan siaran secara langsung di tonton.my. Okay? Jangan lupa malam ini kita akan adakan konsert macam Syihah Zikir ada. Katanya siapa lagi? Wadi Hasrita ada dan ramai lagi. Kalau anda mungkin sempat ikuti kami di Instagram TV3 Malaysia, anda akan tahu siapa yang bakal memeriahkan konsert pada malam ini. Okey. Jadi sekian saja mungkin kat sinilah. Nanti kita akan bawakan lagi perkembangan terkini dari masa ke masa bagaimana keadaan ataupun situasi kemeriahan di Carnival Jom Heboh. Datang beramai-ramai sekali lagi kita nak ajak. Ingat, ini merupakan kali terakhir kerana kita bakal melabuhkan tirai bagi tahun 2022. Okey, sekian saja daripada saya Ani Mizati. Terima kasih kerana anda menyaksikan kami.